cinta, perih, pedih, bahagia, itu akan datang silih berganti. Tapi itu kalau menurut saya itu adalah anugerah. Justru dengan mengalami seperti itu, kita akan menjadi manusia seutuhnya gitu. Lagu ini saya tulis sebuah pesan cinta untuk orang yang saya sayang. Kita membuta. Orang tua selalu bilang, ya lu hidup di mana aja sama, tinggal lu mengolah situasi yang bisa lu kembangin sesuai apa yang lu mau. Tiba-tiba kita tersesat. Once gua udah mau pergi, mereka bilang just be yourself. Mau temenan sama siapa aja, mau kamu di mana aja, just be yourself. Setiap kesalahan terbuka. Orang tua saya cuma bilang ya pokoknya whatever you do, you have to be responsible for it. Dan juga mama tuh selalu pesan ke aku, jangan lupa nenek moyang kita, jangan lupa kultur-kultur Indonesia. Tersadar kita manusia. Salam mengeras, mengungkap segalanya. Setiap patah hati menuju kesempurnaan. Maukah kamu mengulang rasa, mengulang cinta peri-peri bahagia? Maukah kamu kesalahan terbuka. Yang diomongin orang tua itu jadi fondasi buat gue. Itu sampai sekarang sih masih gue pegang. Like bener-bener masih harus gue lakuin. Umum tersadar kita manusia. Ego menjelas, menghalang segalanya. Setiap patah hati kangen rumah ada pasti, bohong kalau nggak ada. Iya, setahun paling lama nggak pulang sama sekali. Wah, mixed feeling banget sih. Pasti, kangen rumah, kangen orang tua, kangen makanan. Pas bokap gue kritis nggak bisa pulang, nggak bisa nemenin bokap itu. Nyokap gue tuh meninggal 2021 kemarin, gue ditakdirkan untuk tidak bisa pulang. Jadi kamu mengulang rasa, mengulang cinta peri-peri bahagia. Maukah kamu memaafkannya? Siklus ini terjadi karena karunia. Itulah aku gak tahu kata yang lebih tepat selain terima kasih dan
ya terima kasih untuk semua kepercayaan. Aku mau bilang terima kasih sih ke orang tua aku. Terima kasih ya, ya. Untuk mama papa, please percaya bahwa aku tuh nggak apa-apa di sini. Percaya bahwa there's nothing wrong with me here. I'm okay. And I'll be okay. Kehilangan banget, banget, banget gitu loh. Jadi kalau ditanya sekarang ucapan apa, gue nggak tahu. Aduh, susah banget gue ngejelasinnya. Gue tuh cuma pengen bilang, tungguin Rizka ya, ya gitu. Tiba-tiba kita membuta.